Aurel Hermansyah dan Aliyah Masaib dikenal bersahabat baik sejak belia. Kini, anak artis kondang ini akan menjadi calon ipar usai Aliyah Masaib bertunangan dengan Tariq Halilintar. Persahabatan Aurel Hermansyah dan Aliyah Masaib diketahui sudah terjalin sejak usia belia. Bukan tanpa alasan, orang tua keduanya yang sama-sama penyanyi membuat Aliyah dan Aurel saling mengenal sejak kecil. Hanya saja, Aurel Hermansyah dan Aliyah Masaib semakin akrab setelah memasuki usia remaja. Hal menarik dari persahabatan Aurel dan Aliyah adalah mereka memiliki tipe cowok yang sama. Kesamaan ini membuat mereka semakin dekat dan sering berbagi cerita tentang pengalaman cinta masing-masing. Pasalnya, Aurel dan Aliyah mengakui adanya persamaan tentang pilihan pasangan. Selain itu, Aurel Hermansyah dan Aliyah Masaib juga memiliki selera kuliner yang sama. Kesamaan selera kuliner ini membuat keduanya benar-benar satu frekuensi. Dalam pengakuannya, Aliyah Masaib mengungkapkan suka dengan makanan sushi dan makanan pedas. Begitu juga dengan Aurel Hermansyah. Aurel Hermansyah dan Aliyah Masaib dikenal bersahabat baik sejak belia. Kini, anak artis kondang ini akan menjadi calon ipar usai Aliyah Masaib bertunangan dengan Tariq Halilintar. Persahabatan Aurel Hermansyah dan Aliyah Masaib diketahui sudah terjalin sejak usia belia. Bukan tanpa alasan, orang tua keduanya yang sama-sama penyanyi membuat Aliyah dan Aurel saling mengenal sejak kecil. Hanya saja, Aurel Hermansyah dan Aliyah Masaib semakin akrab setelah memasuki usia remaja. Hal menarik dari persahabatan Aurel dan Aliyah adalah mereka memiliki tipe cowok yang sama. Kesamaan ini membuat mereka semakin dekat dan sering berbagi cerita tentang pengalaman cinta masing-masing. Pasalnya, Aurel dan Aliyah mengakui adanya persamaan tentang pilihan pasangan. Selain itu, Aurel Hermansyah dan Aliyah Masaib juga memiliki selera kuliner yang sama. Kesamaan selera kuliner ini membuat keduanya benar-benar satu frekuensi. Dalam pengakuannya, Aliyah Masaib mengungkapkan suka dengan makanan sushi dan makanan pedas. Begitu juga dengan Aurel Hermansyah.